Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alfialita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Demo peternak di Blitar dibubarkan polisi lantaran terjadi kerumunan warga yang berburu telur gratis. Namun akhirnya pembagian telur ini dibagi menjadi beberapa titik. Koordinator demo Yesi mengatakan dalam aksi itu ada sekitar 4.000 peternak layer yang menyiapkan 5.000 paket telur gratis. Tiap paket diisi telur sebanyak 6 hingga 7 butir atau setengah kilogram. Rencananya telur dibagikan gratis kepada pengguna jalan dan dijual dengan harga standar Kemendag di bazar depan kantor Pemkab Blitar. Namun ternyata semua skema demo untuk menuntut pemerintah lebih peduli terhadap nasib peternak ini gagal total. Ribuan warga menyerbu lokasi demo hingga dibubarkan polisi. Demo peternak di Blitar batal digelar meski sempat menimbulkan kerumunan. Namun ternyata demo itu belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Maka dari itu ketika demo siap digelar di depan kantor Pemkab Blitar, polisi menutup jalan selama 3 jam untuk mencegah bertambahnya banyak massa yang datang. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Violeta Marcelina, mohon pamit undur diri.